Kalau untuk kista, bu ya, kita memberikan obat-obat homeopati. Jadi kita terapi, kemudian kita berikan obat. Nanti beransur-ansur dia akan mengecil gitu, hmm. kista. Hmm. Kebetulan kita sekarang ada ada hari itu datang pasien dari Medan itu kistanya dilimpah. Ah, kista dilimpah. Kistanya itu dilimpah. Waduh. Jadi besarnya itu sudah 8 kali 9,4 cm besar besar jadi kita sudah berikan itu, lebih kurang. perawatan berikan obat kemarin dia nelpon itu kata sekarang katanya uh, kistanya itu baru kurang koma dua sentimeter jadi delapan dari 8 kali 9,4 sekarang 8 kali 9,2. Hmm. Tapi yang pasti sudah menurun. Hmm. Itu keluhan-keluhannya sudah Sebahagian besar hilang. Nah, hmm, ha, gitu. Dan ini penyakit kronis, perawatannya itu harus memakan waktu gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu. Jadi, Jadi uh, untuk kista, bisa, ya? Ibu datang mungkin uh, kita terapi, kita lihat dulu keadaannya, saya akan konsultasi. Kemudian kita akan berikan obat untuk mengecutkan kista itu. Yang penting sabar gitu ya. Karena kadang-kadang juga ini Pak Haji Oh berobatnya ingin cepat-cepat aja sembuh. Kalau untuk gitu. penyakit kronis ya enggak bisa cepat. Hmm. Karena penyakit kronis ialah satu penyakit yang datangnya itu beransur-ansur. Ya. Bila sudah 4 tahun. Hmm -hmm. bersembuh dalam sehari itu mustahil. Yeah. <laughs> mustahil. Dan yang begitu-begitu tuh kita nggak bisa itu. Iya. Yeah. Uh. Jadi ibaratnya begini kalau datangnya berangsur-angsur, pulangnya, pulangnya juga, juga berangsur-angsur. Sembuhnya uh. juga. Jangan seperti Cilangkung datang tak diundang, pulang tak diantar tuh. <laughs> <laughs> Jadi jangan jangan terburu-buru ya, karena yeah. kan gitu, wah, udah berobat gini udah lama nggak saya share juga. Yang orang datang penyakitnya mungkin 10 tahun menumpuknya kan. Kalau misalnya hilangnya satu tahun itu wajar gitu ya, ya. jadi hmm. dalam uh, perawatan penyakit kronis itu yang syarat-syaratnya itu kan saya pernah bilang dulu di TV ini yang kedua yang uh, salah satunya ialah bahwa uh, keluhan tu semakin dirasakan berkurangan. Mm -hmm. Ya, nah, iya iya. ya, ya, mm. Jadi yang penting kerong bila kurang berkurangan, artinya masalah sudah berkurangan mm. dan insya Allah penyakit sudah beransur sembuh. Gitu. Mm. Jadi Bu Vera jangan khawatir. Tapi ini udah empat tahun ya, empat tahun menderita sista. Insya, insya Allah, Allah, Allah itu bisa disembuhkan. Ada Inga? yang sudah tujuh tahun mm. ada kok. Betul. Nampaknya ada penipuan lagi kita terima ya, dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini Bu? Ini dari Nita di Arenka. Nita. Iya. Wanita oh, di usianya berapa? Usianya 27. Oh, ya, silakan, Bu. Ya, silakan, Bu Nita. Silakan, Bu Nita. Uh, Pak, ini saya mau nanya. Iya. Ini badan saya ini sering terutama tangan lah sering kram-kram gitu. Sering kram-kram. Oke. Okay. Kalau megang barang itu enggak bisa lama lama itu, salahnya di mana gitu? Sebelah kiri, kanan, tangan kiri, tangan kanan. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Kedua Kedua sudah berapa lama itu? Kalau dulu sebelah kanan udah kira-kira satu tahunan, lah satu tahunan yang nah. lain ada kram, nggak? cuma tanya aja kiri kanan. Oke, okay. hmm. itu saja. Uh, itu bisa melalui bekam, pak. ya, melalui bekam juga bisa, melalui obat juga bisa. Dan itu kalau hanya baru uh, sebelah tangan kanan saja dan tidak begitu serius, itu biasanya perawatannya mudah, Bu. Nah, jadi kalau kita bekam itu toksin itu mudah keluar. Lain halnya kadang-kadang orang datang sudah 10 tahun kramnya. Jadi ketika kita bekam itu apa darahnya itu sudah nyumbat di dalam itu, enggak hmm. keluar. Sudah ada mengeras nah, lah namanya. Sudah ya. mengeras dia dan itu perawatannya itu agak memakan waktu. Hmm. Jadi kalau kayak gini baru kena kayak gitu artinya peran darah itu masih belum tersumbat total hmm, gitu, baru sedikit-sedikit lah, masih ada celah ya? Iya masih ada celah. Ya Insya Allah bisa. Kenapa nggak bisa kok? Karena, yang parah pun bisa. Iya karena kiri kanan gini jadi melakukan aktivitas susah. Iya hmm. sudah pasti itu. Sekarang begini apabila setiap organ-organ tubuh kita yang melakukan aktivitas itu, sebelum dia melakukan aktivitas dia harus sehat dulu. Jadi kalau tangan, bahkan saya mengangkat tangan ini itu kalau aliran darah saya ke tangan itu nggak beres. Itu nggak bisa saya angkat dengan betul. Hmm, walaupun tangannya kokoh walaupun besar Walaupun tangannya ya? nampak besar, Kekar kokoh, segala gitu macam ya? itu, Karena yang stroke itu malah lagi kokoh, besar itu, <laughs> Tapi nggak bisa diangkat, karena tenaga kekuatannya itu nggak ada. Kekuatan itu di dalam darah. Di dalam darah itu ada tenaganya, ada oksigennya, ada pemakanannya gitu. Maka apabila ini cukup, fungsi saraf akan berlaku dengan betul. Maka saraf-saraf yang akan menghilangkan rasa. uh, kram yang akan memberikan kekuatan kepada tangan itu dengan sendirinya akan pulih gitu. Mm -hmm. Jadi istilahnya sekarang ini itu kita buangnya sampah yang menghalang kelaluan kelancaran laluan darah itu nanti dengan sendirinya Bu Rita akan kuat lagi tangannya itu. Oh ya, makasih nah, ya. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak itu hmm. yang kram itu banyak. Bahkan ada pasien saya itu awal-awalnya kayak gini, kram itu di tangan, Lama-lama sebelah tangan kanan kram, tak bisa mengangkat berat, diambil tugas itu oleh tangan kiri. Lama-lama tangan kiri pun dia merasa kewalahan, ya. dia pun kram juga. Ini ini bukan tugas saya ya. nih, dikasih tanggung jawab. Oh, ini amalas. Dulu, dulu enggak seberat ini kerja <laughs> saya katanya kan. Iya. Akhirnya kedua-duanya jadi kram. Betul. Itu bahkan nanti dia pergi ke kaki juga. Artinya hmm. apabila toksin itu semakin menumpuk di dalam tubuh maka keluhan juga akan semakin bertambah, semakin bertambah sesuai dengan banyaknya toksin yang bertambah itu. Iya. Jadi makanya bekam akan membuangkan toksin-toksin ini, maka semakin banyak terbuang, semakin berkuranganlah komplain-komplain komplain yang ada pada si. Oke okay, Pak Haji. bekam itu kan adanya uh, dilakukan kan di bagian mungkin di bagian luar tubuh dan paling dekat di kulit gitu ya di antara yeah. daging dengan kulit gitu mm -hmm. ya aja tapi kan ma macam ginjal dan alat tubuh lainnya kan di dalam gitu. Nah apa hubungannya antara bekam mengeluarkan darah dengan bisa membersihkan ginjal? Tapi nanti dijawab okay. nah, karena kita akan istirahat sejenak. Nah pemirsa uh, mungkin anda punya keraguan. Oh kok bekam bisa menyembuhkan atau membersihkan ginjal sementara ginjal jauh di dalam uh, tubuh kita dan bekam dilakukan mungkin di dekat kulit? nah bagaimana apakah logis atau tidak apakah bagaimana uh, uh, logikanya dan nampaknya sudah ada pendapat -pen yang masuk nih pak Haji yeah, kita, kita, terima kita terima dulu ya kita. nanti bu kita jawab pertanyaan yeah, saya tadi halo halo assalamualaikum halo. assalamualaikum wabarakatuh. dari siapa ini bu dari ibu Itus di Panam bu Itus di Panam yuk ya, silakan bu Itus ini pak mau mengeluhkan lambung ini udah lama kata dokter tukak lambung tukak lambung Jadi, setiap udah konsul setiap setiap habis obat konsul setiap habis konsul terus sampai sekarang belum ada angsurannya makan sudah berapa lama hati. bu kena udah udah berapa tiga tahun lah pak empat tahun tiga tahun tiga okay. tahun mm -hmm. terus uh, tangan sering dingin cemas mm -hmm. cemas ini kadang ulu hati ini sakit mm -hmm. oke okay. Uh, itu yang dirasakan, dingin, beraknya dingin. bagaimana? Berak, bagaimana? Berak, um, kadang mencret tuh, Pak. Kadang mencret, hmm. oke, okay. berarti yeah. sudah parah. Itu saja, Bu. Ya, iya. Yeah. Jadi ini Baik. satu masalah yang kita sebut dengan uh, gestrik kronik, jadi sakit mah kronis gitu, kronis Atau dalam istilahnya seperti yang disebut, itu Kak, lambung Tukar lah, apa segala lambung. macam lah. Jadi sebentar lagi kalau saya tanya berak, kadang-kadang dibilangnya sudah mencret. Artinya kalau ada masalah mah yang sudah sampai salah makan mencret itu sudah kronis. Itu bukan kronis lagi, ekstra kronis gitu. Dan ini sudah 4 tahun berlaku ya. Eh. Jadi saya punya prinsip begini bu ya, kalau dalam merawat itu kalau kita berulang ke satu tempat tuh paling lama enam bulan nggak ada perubahan positif, itu kita harus tinggalkan tempat itu, harus cari tempat <laughs> lain itu yang boleh menyembuhkan. Iya iya. Ya. kan kita, betul. saya bilang betul. itu harus logis gitu. Betul logis. Betul. Nah itu kalau untuk masalah ini bagi ya. saya nggak sampai sebulan, dia ya. sudah nyaman itu. Iya. Ini, ini ini reaksi reaksi yang akan timbul dia sering mm -hmm. cemas, mudah cemas. Tiga tahun, mungkin, lupa. Masuk empat tahun. Empat tahun, mau 4 ya. tahun lagi ya? Gitu. Perubat di tempat yang sama tidak sembuh, masih juga berubat di sana itu. Ya terlalu setia, <laughs> setia namanya itu. Hmm. Jadi ibu datang ke klinik itu insyaallah biasanya masalah-masalah gitu. Itu yang minggu lepas kan ada ibu Refi itu dalam ya, ya. dalam apa apa tak tahu mungkin beliau juga, juga dengan melihat sekarang. Itu beliau itu kayak gitu dulu, bahkan sudah tiga tahun enggak bisa puasa tiap, -tiap Ramadan itu. Hmm, hmm. jadi bila kita obati alhamdulillah dengan izin Allah sembuhlah. Ya jadi, ya ya. Bila. <laughs> Jadi ibu datang ke klinik, insyaallah ya. itu mudah untuk diselesaikan buih masalah tukak ya. lambung itu toksin sudah banyak di perut. Jadi sekarang untuk pertama sebelum ibu datang bertemu dengan saya, jangan makan dan minum dalam waktu yang sama. Artinya ketika makan jangan minum air. Tunggu dulu setengah jam baru minum air tu. Tahan dulu ya ditangan. Tahan dia. dulu. Uh, takut tercekik, insyaallah enggak tercekik dia. Hmm. Cuma dengan syarat sebelum makan setengah jam atau satu jam makan minum dulu, agak banyak. Hmm. tidak akan tercekik. Ya, yang kedua, itu. kunyah lumat-lumat makanan yang kita makan itu baru ditelan. Hmm, jangan gitu. jangan tiga kali kunyah telan ya. tiga puluh dua kali itu paling tidak. yang ketiga, pantang untuk sakit mah ini yang paling besar ialah jangan stres. betul. Nah, kalau stres banyak pikiran nanti mah akan kambuh. Hmm, gitu. dan nampaknya ada kita terima dulu. ya baik. halo, halo ya. ya dari siapa nih pak? assalamualaikum. assalamualaikum. dari Ustaz, apa? bapak. ya, ya silakan, dari siapa nih pak? Kita mau ya. menanyakan, kebetulan hmm. ini istri kan oh, istri. dia sakit diabetes. Iya, hmm. ya. sudah berapa apakah lama orang pak? Orang penderita diabetes ini bisa dibekam, kan? Iya pak. kan dilukakan. Hmm. Hmm. Sedangkan dia tak boleh luka. Hmm. Okay. Itu pertanyaan yang mungkin sering juga. Nah, itu pertama, kedua, hmm. selain bekam itu, apakah diikuti juga ada makan obat gitu apa? Iya, iya, iya. Oke. Itu saya itu ya, pak. Ditanya. Okay. Ya, terima kasih itu aja pertanyaan. Ya, ya, baik pak. Jadi ya, yang yang masalah. pertama pak ya, adakah orang diabet itu boleh dibekam hmm. atau tidak? sebenarnya diabet itu insya Allah boleh disembuhkan dengan bekam pak. Jadi kata Nabi bekam adalah perubatan yang pengobatan yang terbaik termasuk juga untuk diabetes hmm. dan uh, saya yakin ini beberapa bulan yang lalu kita pernah mengangkat tema bekam dan diabetes ada, juga, ada ya? gambar juga ya? ada gambar kita juga. tunjukkan Orang yang kita mau ya? potong kaki kita kita bekam hmm. semua itu ada perubahan positif segala macamnya hmm. dan uh, banyak juga ada bisa yang bisa, tak perlu dipotong segala hmm. macam gitu jadi kalau Pak Datang klinik nanti kita bisa kita kasihkan VCD itu nanti diputar sendiri di yeah. rumah kita ha -ha. jadi insyaallah Uh, penyakit diabetes boleh kita sembuhkan dengan bekam. dengan bekam. Karena penyebab diabetes itu ialah toksin juga Pak. Karena hmm. toksin dalam bentuk gula sudah banyak. Yang kedua, toksin menghalang kelancaran darah bersih ke pankreas sehingga pankreasnya sudah tidak sehat. Jadi orang diabetes sebenarnya pankreasnya yang sakit. Sudah tak sehat, hmm. sudah tidak bisa menghasilkan insulin dengan cukup. Kenapa dia sakit? Karena supply pemakanannya dan oksigennya berkurangan. Betul. Artinya. pengaliran darah ke pankreas sudah terganggu hmm. itu yang harus kita bersihkan ya. supaya aliran itu baik kembali dan fungsi pankreas akan Memang normal insulin tadi ya dan akan lagi. normal dan bisa menghasilkan insulin lebih baik hmm. dan kualitasnya juga lebih baik hmm. itu ya. kemudian yang kedua apa itu pertanyaan uh. selain itu ada nak obat-obat ya, ya pak kita ada obat untuk kita. penurunkan gula itu yang sangat efektif itu minggu lepas juga ada sudah ada itu siapa namanya itu saya nggak ingat hmm. itu ketika dia datang itu gulanya itu 345 lebih kurang gitu jadi kita rawat seminggu turun ke dua pada 260 hmm. lebih kurang kita rawat rawat lagi sampai nanti turun 145 ya. jadi 145 itu sudah aman bagi seorang yang diabetes gitu hmm. ha, gitu